Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahi. Amma ba'd. Al hadis sahih. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulumi fi darini. Amin. Al hadis sahih. Ini hadis yang sahih. Awaluha sahih wa mattasil isnaduhu wa lam yushadza aw yu'an. Bermula yang pertamanya yaitu sahih. Dan bermula dia yaitu sesuatu yang bersambung oleh sanadnya. Dan tidak jang dan tidak syaz atau tidak berilat. Yarwihi adlun dhabitun an mislihi. Dia diriwayatkan oleh seorang yang adil, yang dobit daripada yang sepertinya. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Dianggap kuat pada dobit dan naqalnya. Awaluha yang pertama al-aqsamu bagian-bagiannya. Awaluha al-aqsami. Bermula yang pertama bagian-bagian itu al-aqsami. As-sahihu yaitu sahih li zati, sahih bagi zatnya. Ya. Jadi sahih zatnya sah, artinya emang ya, dirinya sah itu. Hadis itu bukan karena yang lain. Karena nanti sahih li ghairihi. Ini sahih li zati, sah bagi zatnya sendiri. Sah bagi yang lainnya karena ada yang lain. Ini hadisnya lemah, enggak kuat, tapi saling mendukung antara satu dengan yang lain sehingga menjadi sahih, menjadi hadisnya hadisnya hasan karena banyak hasannya, saling mendukung satu dengan yang lainnya maka menjadi sahih li ghairihi, sama dengan hasan li ghairihi. Ambil sama begitu. Al-mujma'u ala sihatihi indal muhadisina. Ya, sahih yang diijma'kan atas kesahihannya menurut para muhadis. Wa huwa dan dia itu ay haddul hadisi sahih. Ya, sahih ya, ta'rif hadis yang sahih lugatan secara bahasa didusaqim lawanan yang sakit. Wa huwa hakikatan dan dia pada hakikat fil ajasami pada maja pada jisim jisim majazun majaz fil hadisi wasail ma'ani dalam hadis dan sekalian makna-makna. Ya, jadi wa huwa hakikatun ya. Hakikat fil ajasami majazun fil hadisi wasairil ma'ani dan dia itu hakikatun hakikat pada segala jisim dan majaz pada hadis dan sekalian makna secara bahasa wa istilahan secara istilah wa wama dan dia itu sesuatu ay matnu maksudnya matan alladzi tasarat isnadu yang sanadnya nyambung. Syartul awalu artinya syarat yang pertama al-ittisal fi sanad nyambung dalam sanad. Ta'riful isnadi definisi isnad lahu makna ya baginya mempunyai dua makna. Al-awalu yang pertama azwul hadisi ila qa'ilihi musnadan. Ya. Penyandaran hadis kepada orang yang mengatakannya, al-qadanya disandarkan.
isnad. Wasannya kedua silsilatul rijali ya al musilatul matni, silsilah ya para rawinya itu yang sampai kepada matan. Wahwa dan dia bi azal ma'na, dengan ini makna muradipun muradip lisana di bagi sana. Wasanadu lugatan sana secara bahasa adalah al-muqtamadu, ya, yang dipegang teguh secara bahasa. Wasumia dan dinamai kazalika seperti itu li anal hadis, karena bahan hadis yustanadu ilaih wa yuqtamadu alih, disandarkan kepadanya dan dipegang teguh atasnya. Wastilan secara, sedangkan secara istilah sanad adalah silsilatul rijalil al-musilatul matni, silsilah para perawi yang menyampaikan kepada mata. Ya, pulan an pulan, pulan an pulan, pulan dari, ya, pulan dari pulan, pulan dari pulan, pulan dari pulan, sampai kepada qailuhu, ya, yang mengatakan sumbernya. Wal matnu, sedangkan matan lugatan secara bahasa adalah masaluba wartafa'a minal ardi, sesuatu yang keras dan naik ya di bumi. Wastilan secara istilah, matan yang dipakai ini istilah mayantahi ilahi sanadu minal kalami, sesuatu yang sampai kepadanya kepada sesuatu itu oleh sanad daripada kalam. Matan. Wa ammat tisalu sanadi fa ma'nahu, adapun bersambung sanad itu maka ada maknanya. Anna kula rawin min ruwati, bahwa setiap perawi daripada perawi-perawi lainnya, dari banyak perawi, setiap satu perawi dari banyak perawi, qad akhadahu, kadang ia ambil ya hadis itu mubasyaratan langsung, amman fauqahu, dari orang yang di atasnya, min awalis sanad, dari awal sanad, illa muntahu, sampai akhir, wa kharaja, lalu keluar ghairul mutasil, keluar oleh yang bukan mutasil, wa huwal mursal, dia adalah mursal, wal munqati, bisa juga munqati, wal mu'dal, bisa juga mu'dal, wal mu'allaq, dan bisa juga hadis yang mu'allaq. Wallahu a'lam bishawab.